Renungan pagi untuk berada pada saat kamu lagi sarapan pagi ini di tahanan. Renungkanlah apa kata abangmu ini. Abangmu ini Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktek hukum. Saya punya indera keenam. Saya punya out of the box thinking. Jadi benar-benar turutilah saran saya ini. Dari arah penyidikan oleh tim sus maupun oleh penyidik, ya, dari arah penyidikan saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi polisi, ya, mungkin itu dari irjen ataupun brigjen polisi, ya, dan ini saya melihat bukan satu atau dua, bisa tiga orang, ya, ini analisa saya. Berarti tim sus maupun penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti dugaan bahwa ini bukan sekedar membela diri dari berada bukan sekedar tembak-menembak membela diri, tapi ada faktor lain. Berada segera konsultasi dengan pengacaramu, ya, pakai pembelaan dalam KUHP pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori hukum pidana yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah apabila menjalankan perintah yang sah, menembak atau membunuh orang bukanlah perintah yang sah, namun itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu. Dalil pembelaan bahwa dugaan menjalankan perintah dari atasan itu akan merupakan pembelaan yang sangat meringankan bagi kamu. Oke? Yakin saya, ini kasus sudah mulai terbuka luas. Yakin saya, dalam waktu dekat tim sus atau penyidik akan mengumumkan calon tersangka dari perwira polisi. Kelihatan jelas itu dari arah penyidikan selama 3 hari ini. Oke, berada sekali lagi yang kedua nasihat saya, sebelum terlambat. Karena oknum jenderal polisi tidak mungkin bisa membantu kamu nanti sampai level PK Mahkamah Agung, di mana banyak hakim yang menentukan nasibmu. Before too late, brother. Ini nasihat saya yang kedua, saran saya.